Hari ke-18 di Kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, sama Nabana di Balan TV. Salam Cihuy. So, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan siang menuju ke sore hari ini aku mau ke pasar bersama Bomal, terus Bang Yudi mencari jengset ya. Di sini ada Bang Yudi. Nyari genset buat apa tuh? Buat listrik. Listrik. Kenapa emang listriknya Bang Yud? Biar punya listrik sendiri. Masih. Jadi biar di setiap misi itu kita nggak bingung soal listrik. Maupun di gunung. Walaupun di gunung ada, yang penting ada bensinnya. Bensin. Karena pakai tenaga bensin. Kira-kira itu memakan boros nggak kira? Jangan dimakan. Nggak boros nggak? Tergantung. Pemakaiannya. Kalau semakin banyak yang pakai ya boros. Sama. Kapasitas aja. Berapa watt? 1000 watt mintanya. Enggak, maksudnya apa penarikannya? Outputnya. Oh. 1000 watt per jam. 1000 watt ya, lo mau pakai pokoknya lebih dari 1000 watt. Apa 1000 watt sih, mas? 1000 watt. Jangan kalau sampai nggak kuat. 1200 watt. Kenapa emang itu? Kapasitasnya lebih besar. Jadi buat mesin kan mesin itu kan kalau bisa pakai barengan, wing tuh masih bisa. Oh, gitu. Kan. Terus. Udah. Enggak, lu sampean salah. Enggak gini. Nah, coba sedot. Suruh sedot malah ketawa. Enak gak? Enak, mantap. Rasanya apa? Rasanya yang tak pernah ada. Ya sekarepmu lah. Kita langsung OTW. Sekarang kita berada di Kota Blitar dan kita sekarang mau mencari jengset. Ayo Mas. Aku belum tahu. Oh, banyak tuh. Banyak. Coba Bang Yudi sedikit menjelaskan. Ada berbagai macam merek ya. Kalau selisihnya sedikit 1100 1200 enggak apa-apa, enggak masalah. Justru lebih kuat. Shibawa Pro. Kira-kira untuk Honda. Apa? Ini man ada Honda Mal. Honda Siman. Ini Bang. Oh, 6000 watt. Ini Power One 1300 per meter. 1200 ya tiger ya. Iya. Tiger berapa? Ini nanti tinggal cari dulu ya. Banyak lu Bang. Jadi ya aku nggak begitu paham tentang genset. Jadi kita lihat aja hasilnya nanti, pilihannya yang terbaik yang mana. Bang Yudi dan Bomal lebih paham. Yang Matic mas? Matic ini. Super Matic. Ya, itu. Nah ini 2.4. 2,5. 2,4 itu berapa bu? 2.250. Oh, 2 juta. Wah, harganya. Mitoshi. Tiger lu bagus mau. Super meter juga keren. Wattnya 1.100, ini 1.200 sampai tiger. Kalau Mitoshi wattnya 1.100. 1.100 sih kanannya ya? Ya 1.100. Oh ya, dipilih banget. Sama bebas. Gimana? Telepon dulu lah orang. Nah ini di tes dulu ya mas ya? Iya. Penerangan apa mas? Hah? Penerangan apa mas ini? Penerangi jalan. Buat ini kita kan buat listrik. Program bedah rumah. Oh, jadi buat motong-motong keramik. Oke. Masih bisa kan?
bisa kalau keramik ya. Potong keramik, lampu-lampu tenda. Gerinda lo. Nggih. Lae sing cut off ndak kuat lo. Eh, ini katrol bukan-bukan ya? Hah? Ini bukan katrol kan? Enggak, maksudnya sing cut off gede, piringan gede. Oh enggak. Nah, oh, gerinda tangan nih gua. Nah, ini lagi membuka gitu. Kita mau tes. Nah, ini lagi dibuka, kita mau tes. Meter. Meter 2500C, grade FEM. YouTube-nya apa ini, Mas? YouTube Potret. Kreator abal-abal saat ini aja. Oh, abal-abal. Kreator abal-abal. Muncul semuanya, nanti muncul semua. Unboxing. Kalian unboxing. Wah, ini keren. Masih jres. Masih jres banget. Mas, mbak bu YouTube bro. Ini masnya siapa namanya nih, Mas? Pak T. Pak T. Lo Mas Bomal. Oh, Mas Bomal. Gitu lo mandor mandor tong tinggi. Nggih, nggih. Nggih, Mas. Nggih, nggih, Mas Bomal. Kula nuwun ya, Mas. Nggih, monggo. Ini dia tinggal ngubungin doang ya, Mas. Iya. Oh, iya. Tinggal nyolok doang kan. Tuh keren, guys. Seperti ada mata-matanya. Wah, ini bawaannya nih. Ini alat apa? uang bensin bos. Oh. Ini apa, Mas? Ini steker bawaan ini. Oh, berarti ini buat pasang kabel ya. Ini mampu ini. Mampu. Mampu satu-satu. Pasang kabel. Kalau enggak percaya nanti kabel itu, Bang. Nih, langsung pegangan. Iya. Biar yakin. Gimana tutorialnya? Kan udah hidup. Ini kan output kabel itu. Kan udah dilepas itu kabelnya. Pegang. Kalau rambut kita berdiri itu berarti buatnya mantap ya, ntar bisa ngerok ya. Coba ya, coba ya. Duluan Mal. Kamu dulu lah. Gak mau. Sering dia, Mas. Hah? Sering dia. Oh, kalau sombol, itu Jakarta kali ini. Mantap ya. Mantap, Mas. Jawa Tengah. Ini bangnya dari Cilacap. Ih, kali-kali ini. Ini Jakarta. Aku Jakarta loh, sini cuma orang tua aja. Jakarta nanti, Mas. Bentar. Wih, Jakarta Utara. Iya. Wah, tanggane Morotua itu. Mana? Nah. Utara, Koja. Mana? Koja Tugu Utara. Oh, Koja lagi itu kita di Koja. Iya. Rumah yang nenek-nenek banyak. Masjid, dekat masjid apa? Iya. Nah. Center. Kampungnya apa ya? Dekat Pasar Lontar, Mas. Oh iya. Lontar ya tahu. Kemarin dekat rumahnya Bu Suliwati. Iya. Ini tinggal masangin kabel nanti. Iya, tinggal masang kabel, colokan ya. Iya. Isi oli, isi bensin, nyalane. Perawatannya ribet enggak, Mas? Perawatan oli tok ini. Oli doang ya? Pakai ya. Oli motor bisa? Motor ini oli motor. Ini udah ada olinya belum? Belum, mak, jangan pamit, udah terkondisikan. Bensin deh. Isi bensin. Oh, jadi cuma pakai oli juga ya, Bang, ya? Iya, oli mesin. Kira-kira untuk segini berapa hari? Apanya? Umurnya, ini 1 liter. Nanti ya ini ada speedometer enggak ini? Oh. Ada takaran bensinnya. Kalau udah habis kan kelihatan tuh tar bensinnya. Ini berapa liter ya? Maksimal. Tahu ini 2 emang kelihatan mana? Ini 2 literan. Tuh di bukunya coba 2 liter. Coba. Mahal cobanya. Ketahu udah. Ini lagi dibeli oli. 2 liter semalaman bisa apa 2 malam? Bisa. Bisa 2 liter ya. Tergantung pemakaian ya. Kalau pakainya boros dihidup terus ya. Entar nanti kan ada ukuran karyanya ini kan? Iya. Ini. Biasanya kalau ini kan 200 sudah, buat output 200. Kalau 300 geduk lah. 200 satu rumah itu terang, TV pun mengangkat. Iya, tapi ya, lipit. Oh gitu. Kalau 300 ini yang enggak kuat dinamonya. Ini, Mas, posisi di sini. Masih diisi bensin dulu teman-teman.
kasih ya mas. Apa? Kasih. Iya. Kasih otomatis. Otomatis dia udah. Otomatis, nggak perlu digas. Otomatis ya. Itu sendiri gitu. Kasih otomatis kan. Berhenti. Ini kapasitas bensin berapa? 4-5 liter. Oh, banyak. Banyak. Ya. 5 liter. Wah, kita bisa konser liburan nih paling. Akhirnya CA punya genset sendiri, ya. Alhamdulillah berkah selalu. Terbentar lagi bawa rumah sendiri. Bentar lagi bawa rumah sendiri, Mas. Bawa rumah sendiri, guys, itu yang gede itu. Oh iya, travel. Iya, travel itu. Tapi dalamnya kayak kamar. Ya, kamar CA. Mobil box ini kan. Dimodif ya. Bis tua itu dimodif bisa. Iya, pernah ngeliat gua. Kontainer tuh. Iya, kontainer. Yang bawa siapa? Kamu belum pernah bawa kontainer? Belum pernah, lu. Bukan yang apa yang kuning-kuning tuh. Mobil kuning, truk kuning. Oh iya, Mercy. Oh, ada cuknya ya, Mas ya? Keran. Oh, keran bensin. Berarti kalau ini harus dibuka dulu ya? Ini rawat patah. Iya. Keran bensin ini. Harus pelan-pelan, mau. Iya. Ini cuknya, Mas. Iya, cuk. Cuk. Fungsinya buat? Itu pertama. Pertama, biasanya dingin. Alhamdulillah itu. Inilah sabar naik. Sabar. Iya. Coba matiin darurat. Oh, belum dipencet, Mas. Belum dipencet, Mas. Kurang selain. Nah. Off on. Ya. Nah. Berarti AC ini ya. Ini udah langsung nyala ya. Langsung nyala. Itu udah ada arusnya ini tadi. Ini breaker ini. Oh, breakernya ya. Tinggal digotong ke bawah, ya, ke dalam. Kemana-mana kita udah punya genset. Mantap. Sepil tokonya, Mas. Oh iya, tokonya apa, Mas? Namanya, Mas? UD Honda Diesel Jalan Tanjung Blitar. Oke, nah buat teman-teman bisa langsung aja merapat ke sini. Dapat diskon nggak, Bang Yu? Nggak. Nah, jadi tadi harga mesin gensetnya ini sekitar 2 jutaan, teman-teman. Dan sekarang kita berada di toko sembako gitu. Dan ini kita mau beli rokok Bapake sama rokok Mas Oik, teman-teman. Karena sudah habis. Wah, Bang Yudi. Basah, Bang Yudi? Hah? Basah. Wih, mantap ya. Rumah. Oke, teman-teman, jadi seperti biasa aku mau update terkait pembangunan rumah De Alan dan De Putri di hari ke-18, proses pembangunannya. Dan tadi pagi bapaknya sudah mulai memasang tulangan atau usuk. Ini usuknya. Usuknya nanti, guys. Nah, ini udah seperti ini. Masya Allah. Sudah tertata kerami apa? Rangka-rangka batangnya, teman-teman. Sama halnya di sini. Tuh, wow. Masya Allah. Jadi setelah ini nanti pasang, besok kata bapaknya sudah mulai pemasangan asbes, teman-teman. Ya, ikutin terus nanti updatean terkait rumah di Alan dan di Putri, teman-teman. Oke lah, teman-teman, mungkin sampai sini dulu terkait updatean progres pembangunan rumah di Alan dan di Putri. Nanti kita bakalan lanjut lagi update-update terbaru di hari
berikutnya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk hamba Allah, para donatur, para penonton semuanya sudah support kita semua. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata aku mengucapkan, teruslah menebar kebaikan. Jika beruntung, kamu akan menemukan orang baik. Jika tidak, kamu akan ditemukan orang baik. Teruslah menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.